Besok lagi. Wah, ini guys, sudah didapatkan tempat lagi. Satu lagi nih. Wah, itu guys, ada lagi ini kita temukan peluru ini. Zaman penjajahan Belanda ini guys, mantap jos. Kita mendapatkan berarti ada 10 guys. Wih, ini mungkin pakai mesin AK-55 mungkin. Pakai brem ini. Target kita adalah lempengan batangan, diperkirakan ada 15 kilo katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang channel ini bentuk profil game store. Mantap jus, luar biasa. Alhamdulillah guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik. Saya juga baik. Alhamdulillah. Amin. Dan selalu saya ingatkan makanlah ketika anda lapar dan jangan lupa ngopi dan susu guys. Mantap. Oke guys, kali ini kita hunting metal tetap keren guys. Hunting logam guys. Wow ini. Dari tadi ini udah saya setengah jam di sini. Lokasinya juga 1 jam perjalanan naik di atas bukit. Ini benar-benar saya di atas bukit ya, pegunungan. Luar biasa mata terus. Kali ini saya ditemani sama Mas ini, baik di Pancawarna mantap jos, teman-teman saya pulang. Nah, di sini lokasinya luar biasa guys. Di bawahnya itu tidak apa-apa, ada pasnya pasir besinya. Ini dan tanahnya tanah merah guys. Luar biasa mantap jos. Dan saya temukan beberapa peluru di sini guys. Wah, ini mengindikasikan di sini dulu zaman peperangan mungkin ya. Ini guys, saya benar-benar mendapatkya di sini dengan metadetektor 4030. Sudah mendapatkan 3, luar biasa. Bahkan kadang berserakan di mana-mana guys. Mungkin ini pas ya pertempuran di Penegoro mungkin, atau pertempuran Belanda, kurang tahu ya. Yang jelas di sini banyak sekali peluru-peluru di sini guys. Bahkan tadi di sana juga ada, kita temukan, luar biasa. Semoga nanti mendapatkannya logam sesuatu yang berharga yang bisa dibawa pulang dan bisa diuangkan atau bisa diserahkan. Mantap-mantap, ikuti keseruannya lanjut. Jangan lupa guys, tadi sudah mendapat sekitar 3-4 ya. Dan di sini guys, nah ini tadi sudah saya ditemukan teman sama ya, ada dua ini. Peluru di sini itu berserakan guys, luar biasa banyak sekali. Saya sudah mendapatkan. Nah, pastinya seperti ini guys, benar-benar di atas pegunungan dan sama hutan. Di sini disarankan seperti ini itu menggunakan ini guys, lengan panjang dan lengan panjang. Mane oleh buah babi siapa ini beh, namanya siapa beh? Nah, Papa Suparti ya, ini yang punya kawasan sini guys. Mantap. Udah dapat apa bro? Nah, ini dengan teman. Wah, ini guys sudah didapatkan 4 lagi. Satu lagi nih. Nah, itu guys, ada lagi ini kita temukan peluru ini. Zaman penjajahan Belanda ini guys, mantap jos. Kita mendapatkan berarti ada 10 guys. Wih, ini mungkin pakai mesin AK-55 mungkin. Pakai brem ini. Target kita adalah lempengan batangan, diperkirakan ada 15 kilo katanya. Tapi ya entahlah, ini sebuah mitos atau kurang tahu. Yang penting kita berusaha. Oh bro, pelan-pelan. Oh itu plastik kadangnya mana, aluminium foil juga akan monitor titik guys. Kadang kita tinggal gede apa kecil. Wah, peluru meriam. Awas. Aktif. Nah, kita dapatkan dua langsung peluru, guys. Nah, ini sudah aktif ini. Ini kalau ada aktif ini, udah masih ada pentol-pentolnya ini. Kemungkinan ini peluru apa ya? Peluru karet mungkin ya. Seperti ini zaman Belanda lah. Iya. Berarti ini udah nggak aktif. Pemerintah
Oh, kita temukan lagi sebuah peluru. Mantap, mantap. Banyak sekali guys peluru di sini. Temukan. Ya, mungkin kita menemukan sebuah meriam atau ya laras panjang atau apalah. Alun wah, cepat terbang. Dan lokasinya benar-benar di atas pegunungan dan semak belukar guys. Mantap, mantap. Jangan sekali orang mengapa di daerah ini. Dan tanahnya ini benar-benar merah. Bahkan di tanah merah ini tidak ada batu akik guys. Tuh, isinya oke, lanjut kita balik kanan, kita akan menuju yang ke tanah merah lokasi. Apa yang ngarep bro? Pelan-pelan. Masih langsung buru. Ini kalau kaki bekas pukul dari kak buru guys, jadi jangan. Mantap, mantap jos sekali dari tadi ini mendapatkan peluru ini. Kalau dikumpulin sekilo ya lumayan lah, dapat beli es. Es mari mas. Mantap, mantap ya dong. Emang tengah kanan loh ya, karena kenapa sih masa nang dalam stapak ini kecungan yang tengah buk yang tengah ini harta korune. Waduh ngeri. Nah kan dongeng tengah ini ya. Rencing aja mau nih. Mantap, mantap. Om cecet kenangin lo. Guys, pemandangannya luar biasa ini. Akan turun. Di sini harus hati-hati ya guys. Jadi tidak semua tanah merah itu banyak batu akiknya guys. Terbukti di sini nggak ada pepatuannya. Aduh, payah ya. Pasir besinya bro. Diangkat tangan. Nah, gue cekungan lumayan. Waktu tiba-tiba kawat. Ternyata sebuah kawat. Semangat Paul, inilah sebab dukanya mencari traktor
pencarian Equestri tak sembarangan langsung mendapatkan. Kadang yang di video tuh nggak mesti langsung dapet ya. Kadang pas nggak di video dapet, dan di video nggak dapet seperti itu. Mantap. Dan lokasinya, wow, ini sebenarnya bagus ini buat destinasi wisata ya, pemandangan. Cuma itu jalannya, terjal menikung, mantap jos sekali. Keindahan alam dokumen Eropa, mantap, luar biasa. Nah ini yang saya heran ini guys, tanah merah ini itu nggak ada tumbuhannya ya guys, nggak seperti yang di bawah itu guys, aneh sekali ini, sungguh sangat aneh. Berarti ini tanah ini mengandung ya unsur-unsur mineral yang tidak bisa dicerna oleh para tumbuhan seperti itu guys. Kita mendapat kenapa ini guys, mau cerna atau cerdas. Dan di sini terindikasi banyak sekali pasir besi guys. Ini pasir besi ini yang hitam-hitam itu terdeteksi sama alat metal detector saya guys. Dia sampai bunyi terus, apalagi kalau ngumpul banyak. Waduh, harus di upgrade lagi nih. Yang harga ya kisaran 10 juta ke atas mungkin. Jadi bisa memilih-milih mana yang bagus, mana yang besi, mana yang aluminium, mana yang emas seperti itu. Jadi frekuensinya nanti beda-beda. Mantap. Luar biasa. Mantap jos. Jos kandos. Yang kau temukan di sini juga ditanamin ini bibit-bibit cemara guys, tapi masih kecil-kecil guys, belum bisa tumbuh. Jadi sepanjang pegunungan ini tanamnya merah semua guys, dan kita mendapatkan mungkin ada 10 lebih nih. Peluru, tapi ini di setapak jalan ini. Mungkin ini kalau nggak bekas Belanda ya bekas ini guys, bekas latihan para tentara zaman dahulu. Ini saya kalau menurut pengalaman saya ini dikasih peluru karet guys. Soalnya kalau peluru yang itu apa, itu lebih gede lagi nih pucukannya, itu lebih tajam lagi, lebih gede itu pas pematiknya itu luar biasa mantap jos. Oke, kita lanjut lagi. Sepertinya lokasi ini harus ya menggunakan alat yang lebih bagus lagi ya guys. Misalnya kopi dengan alat seperti itu pasti bisa aja bisa terdeteksi itu guys. Dan berapanya merah umum dan di sini banyak sekali tumbuhan paku-paku ini guys, paku bumi mungkin ya namanya. Ini bonsai, pohon, monyet, dan monyet. Beran, monyet. Nah, monyetnya kayak mirip peluru ya. Kisahnya lokam padu. Biasa sekali itu rumah warga aja sudah kelip-kelip. Guys, terima kasih sudah menonton channel saya. Yang belum subscribe, durasi dikulin. Dan jangan lupa hobi dan subscribe. Dari saya, Mantap, cuy.
Wah, luar biasa. Iya, ser. Begitu. Assalamualaikum.